Jun. Kelihatan seger kan? Seger dong. Gua kan lagi liburan, Jun. Oh, liburan. Liburan kuliah. Oh, akan kuliah. Iya dong. Kuliah di mana, Kang? Hah? Kuliah di mana? Di PAUD. PAUD. Belajar TK dong, PAUD mah. Aduh. Kuliah dong atuh, Jun. Kamu mah enggak percaya gua kuliah, Jun. Emang muka gua muka apaan enggak percaya lo? Aduh, muka tukang bangunan. Lu ngeledek pisan, Jun. Lu ngeledek lu. Lu gua bener sakit hati, Jun. Eh, jangan begitu muka gua petukan bangunan. Ya ya. Ye ye ye. Ya ye 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 ye. Semuanya. Ye ye ye. Ye 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 ye. Liburan bersama-sama. Asik, Le. Tapi gua bingung kita harus kemana. Gak tahu, Le. Kata orang ke Cibodas saja. Atau kita main ke Tangkuban Parahu. Atau kita ke Cipanas yang ada di Garut. Ye. Ye, ye, ye. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. Wahai cepotku sayang, apa le? Kira-kira kita liburan ini, kira-kira kita liburan ini mau kemana? Gak tahu le. Ayo dong, cepot jawab. Kira-kira kita liburan ini, kira-kira kita liburan ini mau kemana? Kemana apa, pot? Kemana? Ye ye ye, ye 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 ye. Ye 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 ye. Shock. Anda pusing dengan liburan? Saya punya solusinya. Aduh, apa solusinya, Mang? Tunggu sebentar. Alat untuk liburan. Aduh. Ini adalah nyerek. Nyerek apaan? Pancingan dong. Aduh. Wah, bener ya kalau libur mah bener mancing, eh. Ini satu-satu. Tidak perlu berlama-lama. Lele. Kita memancing saja, karena memancing itu hal yang menyebalkan. Kenapa menyebalkan, menyenangkan, Mang? Apalagi kalau kita nggak dapat ikan. Oke? Oke, siap, Mang. Bagaimana Sule setuju dengan ide saya? Kalau saya mah ikut saja, Mang. Ikut saja, Mang. Mang, kalau mancing kan ada umpannya. Umpannya apa? Nah, itu dia. Kita cari tahu di mana itu umpan berada. Ya? Oh, tenang, tenang. Alat untuk mencari umpan. Oke, umpannya gampang. Apaan? Kita cari biji salak. Umpan itu yang harus dimakan sama ikan. Biji salak gimana? Sudah tenang, kalau ikan apa umpan buat ikan mah saya sudah ada. Mm-hmm. Kalau setuju dengan memancing ini, silakan mungkin per orang 20.000. Iya, karena ini pancingan susah. Ini diambil dari kantong ajaib saya. Ya, silakan. Mau apa gimana? Ya, mau mah. Yang penting senang aja kita mah. Ya, saya juga ikut aja lah, Mang. Ikut aja, nanti aja 20.000 mah gampang lah. Oke, tidak apa-apa. Tapi sebelumnya, marilah kita menyanyikan yel-yel untuk memancing. Gimana, Mang? Bukti sama? Iya, iya. Nyet, nyet, nyet. Kerenyet. Hati suka umpan obat. Nyet, 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 nyet. Kerenyet. Hati suka bawa, bawa. Diumpan ke sana, diumpan ke sini. Ke sana kemari. Katanya tidak ada. Ini ya yang apaan kayak gini, Mang?
tapi tidak apa-apa. Mari kita memancing ikan, mari kita memancing ikan. Asal jangan kita memancing kerusuhan. Alat pencukur rambut. Ah ngaco sih Mang Mah. Ayo atuh. Emang biasanya mancing kemana Mang? Saya biasanya sih mancing di tol terdekat. Ya, Mang mancing di danau, di kali, di tol. Kebetulan di tengah-tengah tol itu ada kali. Itu mah bolongan itu Mang. Itu mah saluran air Mang. Ya kemana sajalah. Kita buktikan siapa yang paling jago dalam memancing. Boleh, siapa Mang? Siapa yang paling dapat ikan banyak itu yang menang. Oke. Dan 30.000 yang tadi dikasih sama Cepot. Ya. Itu akan menjadi hadiah siapa yang mendapatkan ikan yang paling... Oke, siapa? Oke? Oke. Ayo. Ikuti saya. Oke. Cepot dan Oding pun telah pergi memancing mengisi liburan mereka. Apakah mereka mendapatkan ikan? Kita simak cerita berikutnya. Hanya di Jagat Wayang. Iya. Kamu dapat apa Cepot? Ini saya dapat ikan tuna. Wih, tuna. Itu ada lagunya, Pot. Apa? Tuna Wisma. Itu tidak punya rumah. Langit sebagai tempatku. Dan bumi sebagai lantainya. Nyet. Itu Mang dapat ikan apa, Mang? Ah, ini saya dapat ikan koi. Koi? Ya. Koi? Loh, yo koi. Aduh, Le, kamu dapat ikan apa, Le? Ah, gua mah dapatnya aneh, eh. Aneh apaan? Ah. Lu mah tidak dapat apa-apa, gua juga tahu tuh. Tidak dapat apa-apa, kamu bilang aneh, Sule. Bilang aneh, sudah. Kalau begitu, pemenangnya adalah saya sendiri. Jadi 30.000 itu hadiah buat saya. Eh, nggak bisa, ini saya ikan pada gede-gede, Mang. Oh iya. Cepot atau gede? Gede. Oh, berarti Cepot yang menang, 30.000. Iya. Eh, nanti dulu, Mang. Nanti dulu bagaimana, Le? Lu makan nggak dapat ikan, Le? Saya dapat. Dapat dari mana? Justru saya emang lebih gede daripada kalian. Yah, ikan apaan lebih gede? Ntar, gua bawa dulu. Tadi berat bawanya, gua lupa nggak kebawa. Wah. Tunggu dulu. Ikan apaan lebih gede? Nggak ada ikan lebih gede. Nih. Nih. Gua dapat ikan duyung. Aduh. Morning. Walah. Oh. Ikan duyung, Morning. Kita harus mengalah dengan hal ini. Aduh. Karena ini adalah ikan aneh. Duyung. Aneh sekali. Kenapa di sini ada ikan duyung? Mengeluarkan energi. Udahlah, enggak usah banyak ngomong. Berarti saya yang menang tuh. Wah, kacau. Waduh. Ya udah, mengalah ya. Kalau begitu yang berhak mendapatkan hadiah 30.000 dimenangkan oleh Sule. Karena Sule mendapatkan ikan yang paling bagus, saya tambahin 20.000 menjadi 50.000 rupiah. Aduh. Ah, dapat ikan. Saya pulang dulu ah, mau merawat ini ikan duyung ah. Le, nanti sekali-kali pinjem ya. Siap, Le. Lumayan kalau lagi enggak ada teman kan, ada buat ajak ngobrol. Iya, begitu. Iya. Iya, silakan, Le. Hati-hati jalan, Le. Aduh. Wah. Bisa gitu ya, bisa dapat ikan duyung. Ini tidak masuk di akal sebetulnya. Iya gitu, Mang. Jangan saya dikerjain sama ya. Sisul. Berarti, Mang, alatnya itu salah, Mang. Enggak, soalnya itu si ikan duyungnya itu perempuannya saya perasaan kenal itu. Itu kayak si Eda ya. Aduh. Eda ternyata. Ah, udahlah, enggak usah dipikirin, Pot. Lah. Iya, Pak. Mikirin ikan duyung mending ini, Mang. Hah? Jangan lupa nih, subscribe video terbaru bukan nah, sekedar wayang. Di itu. Channel yang ada di bawah. Nah, ini. Itu betul. Iya, di situ, Pak. Aduh.